melaporkan hubungan asmara Elwini dan Marsha Arwan diketahui telah berakhir. Namun, keduanya kembali terlihat akrab saat berfoto bersama penyanyi Judika. Suami Bumeri Rizky membagikan foto tersebut di laman Instagramnya. El dan Marsha tak segan foto bergantungan selalu tersenyum ke arah kamera. Bersama dengan orang itu, Judika menuliskan bahwa keberadaan mantan pasangan kekasih tersebut adalah dalam rangka penggarapan video klip lagu terbarunya. Setelah video musik single baru kita berarti bersama keras barang Atalia Marsha dan Atalia Rumi. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2020, Marsha Arwan dibakti, warganet singgung cinta beda agama dengan Elwini. Cerita Rezi Lawalata terima pilihan anak berganti gender. Kemudian, potret akrab El dan Marsha menjadi sorotan netizen. Banyak yang menduga bahwa keduanya kembali merajut hubungan cinta. Balikan lagi yang mereka kembang, komentar seorang netizen. Wah balikan yang mereka, sebab netizen lain. Kabar kandas yang hubungan El dan Marsha yang sudah terjalin sejak 2014 itu menyeruak sejak putra kedua Maya Estianti tersebut mengaku sebagai seorang jomblo di vlog YouTube sang ibunda yang dipublikasikan pada Mei tahun 2020. Jomblo juga, kenapa enggak disebut, kata El kala itu. Baik Marsha maupun El sama-sama belum buka suara terkait berakhirnya hubungan mereka. Marsha bahkan enggan mengomentari alasan putusnya dengan El saat menjadi bintang tamu di acara Oke Boss pada Juni lalu.